Kalau pas kan pasar karena mangi buke dodolan raine ra enak rai tangi gak biasa rai jam loro tangi jam loro ini setengah loro jam loro yo oke suasana pasarnya buat agak berburu ini, yuk. Oke. Pasar Pajar. Pasar Subuh. Pasar Kawungi. Pasar rame ya. Dolan lepoe ana. Lepoe. Iki sebenere to telat domeli ora karo piye. Boku. Dolan tahu. Tinglek endi? Tinglek dawa kae. Yo. Ya tahu nih. Piye contone? Contone kaya kuwi oke. Terbayi mulu kok, piye tak iki ya. Padha anake lanang iki lho. Lah ora nyekel wis suwe kok rek lali. Kirora. Ora usah mbok taleni lah. Kok ditata dulu ngene lah. Ora usah dulu. Kene wae, ora apa-apa. Ya ngene lho. Ngene lho kurang. Ora ya. Ya wae. Kok ana sing ne. Ngonten. Jam loro mulai. Oh,
Wes kok awakku kan dalam iki wae sing seket to. Ora ono. Ini video ubahannya YouTube Ratna itu. Oh, rintis itu ada pensiun jadi gede muka-muka ngewangi ada tahu kepel ya. Jadi kau yang ini gini. Oh, titel ni 40. Coba gua. Oke. Jualan tahu ni mertuaku ya teman-teman ya, yang baru selesai digoreng. Kalau untuk tahu mentahnya ada udah ditaruh di pasar. Ini rempelannya sama tahu pongnya sama tahu mentahnya ada di luar. Tahu mentahnya udah ditaruh di pasar semua teman-teman, nggak ada di sini. Ini berambut-berambutnya buat goreng. Apa itu? Buat goreng tahunya. Tahu mentahnya udah di pasar, udah ditaruh di pasar. Oke, tadi itu vlog suami aku mau jualan di pasar ya teman-teman ya. Ini aku lagi di dapur. Apa? Gelap-gelapan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, ditunggu video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang buat gorengnya teman-teman, tempat buat gorengnya di situ tuh. Ini dapurnya apa sih?
segini buat goreng. Tahu mentahnya udah ditaruh di pasar, kalau enggak penuh banget. Kayaknya sana ya. Kayaknya sana ya. Dapur ya buat masak tahunya ya teman-teman ya. Tuh, tahunya biasanya di situ banyak, tapi udah dianterin ke pasar. Dapurnya. Nah, itu tadi vlog suami aku jualan di pasar ya teman-teman, karena vlog dadakan, suami aku juga belum terbiasa ngevlog, jadi mohon maaf kalau ada apa suaranya kurang kenceng teman-teman ya. Itu jualannya jam 1 malam, kalau ibu aku ke pasarnya jam 11 teman-teman, suami aku jam 1 nyusul. Jadi ya masih muka-muka bantal, suaranya nggak jelas ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Oke, dadah, wassalamualaikum.